Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung memperkenalkan kemas kini terbaru untuk spesifikasi telefon pintar Samsung Galaxy A10s. Ia membawakan skrin 6.2 inci bertakuk kecil, dijana chip 8 teras, memori 2GB RAM dan storan 32GB. Melengkapkan peranti adalah dua kamera belakang gabungan 13 dan 2MP, pengimbas cap jari di belakang dan bateri berkapasiti 4000mAh. Buat masa ini, Samsung masih belum mengumumkan penawaran telefon pintar ini untuk pasaran tempatan. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut melancarkan sensor kamera 108MP iaitu Samsung ISOCELL Bright HMX. Ia menggunakan sensor sebesar 1/1.33 inci dan teknologi tetracell untuk penghasilan gambar dalam pelbagai keadaan cahaya. Ia turut hadir dengan sokongan rakaman video nirhilang pada resolusi sehingga 6K pada kadar 30fps. Sensor ini dijangka akan digunakan pada peranti keluaran Xiaomi tidak lama lagi. Telefon pintar Realme 5 bakal dilancarkan pada 20 Ogos kelak di India. Peranti ini dilengkapi dengan sistem 4 kamera yang menggunakan sensor 48MP Sony IMX586 selain tidak hadir dengan sokongan zoom optical. Butiran lanjut mengenai spesifikasi Realme 5 akan didedahkan pada acara pelancarannya kelak. Selari dengan pelancaran sistem operasi Harmony OS, Honor turut melancarkan televisyen pintar terbaru yang dinamakan Honor Vision Pro. Dengan penggunaan Harmony OS, ia menawarkan akses kepada kandungan dalam bentuk yang kemas selain turut membolehkan pengguna mengakses sejumlah arahan dengan berasaskan suara. Buat masa ini, televisyen pintar ini hanya ditawarkan di China sahaja dan tiada perancangan untuk pasaran global. Akhir sekali, syarikat Automatic telah bersetuju mengambil alih laman perkongsian Tumblr. Laman ini dikatakan akan beroperasi seperti biasa selain dijangka akan menjadi pelengkap kepada laman WordPress sedia ada. Buat masa ini, tiada perubahan drastik dijangka akan dilakukan pada Tumblr. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.